Okey, hari ni kita ada satu kes dia Cherry Esta. Okey, Cherry Esta, owner datang, aircon dia memang tak sejuk. Kita check memang tak sejuk. Okey, suhu pun dalam rasa 20 lebih kot, tak silap tadi. Okey, so bila kita check, bila kita tanya rekod dia dulu. Bila kita tanya rekod, abang ni bagi tahu dia ada tukar kompresor dia, dia ada tukar dryer, tak silap saya. Okey, lepas tu dia isi minyak balik, isi gas balik. Lepas tu aircon dia sejuk sekejap sahaja. Lepas tu terus tak sejuk. Jadi kat sini kita dapat detect dua benda. Kenapa? Okey, jom. Tengok sini. Okey, bila kita detect sekarang dia punya pressure memang cantik. Dia punya low pressure dia cantik 40. Okey, dia punya high pressure pun lebih kurang 160. Okey. So, di sini kita syak sekarang apa punca dia ada dua. Pertama kita syak kompresor dia minyak lebih. Kedua, kalau teruk sikit dia punya valve tak cantik. Okey, so kita detect dua benda ni dulu. Jadi kita buat step by step. Sebab kita tak mau kita nak jimat duit abang ni, jadi kita buat step by step. So kita buat step yang jimat dulu, iaitu kita flushing saja. Tapi kami flushing tak macam orang lain tekan masuk pipe terus tekan. Tak. Kami ada step flushing kami, nak tahu macam mana kena datang sendirilah. Okey, so sekarang saya akan buat step flushing dulu, nanti kita saya akan tunjuk apa hasilnya. Sekarang suhu abang ni nak tahu berapa? Jom kita tengok suhu dulu. Okey. Sebelum kami flushing, suhu dia adalah 17.1. 17.1 darjah Celsius ni, dia tak sejuk. Dia memang tak sejuk. Memang tak best lah. Jadi, abang ni kata dia tukar compressor dan tukar dryer. Yang lain dia tak usik. Kemudian dia masuk gas sahaja. So, inilah hasil dia. Jadi, dia datang cari kami. Pada kami, bila kami dapat daripada, kami dapat maklumat daripada apa yang abang ni bagi tahu, kita dapat detect dua benda ni dulu. Jadi, nak tahu berjaya ke tak kami buat, jom kita tengok. Okey, sambungan video kita tadi. Cherry Esta datang dari Kedah baru tukar kompresor. Ini punca kenapa kita minta setiap kali tukar kompresor flushing lah, buatlah flushing. Nampak tak? Sekurangnya kompresor kita yang baru bila kita flushing, minyak tu kita boleh bersihkan balik dulu sistem tu sebelum masuk minyak yang baru. Sekarang nampak minyak baru dah tukar jadi hitam. Sedangkan kompresor baru tukar semalam. Okey, lagi satu, dia punya minyak pun agak banyak. Sepatutnya minyak dia dalam 100 lebih sikit je. Okey, so nampak. So kita harap bila kita masuk minyak yang baru, kita masuk gas yang baru, kereta abang ni dapat sejuk balik dengan normal. Okey, so kita punya pendapat hari ni, valve abang mungkin okey lagi, boleh diselamatkan. Tapi dia punya minyak dan gas dia tidak ikut sukatan yang betul. So kita tunggu hasilnya selepas. Okey, sekarang proses sedut minyak. Okey, sedut minyak kompresor yang baru. Okey, minyak lama kita sedut 200. Tapi mengikut jadual kita, minyak dia, minyak kompresor dia sepatutnya dalam 100 ml sahaja. So kami hanya akan masukkan lebih kurang 90 dan 100 ml sahaja. Anggaran lah, lebih kurang 90 lebih lah. Okey, so nampak perbezaan dia. Inilah warna asal minyak kompresor sepatutnya. Dia warnanya warna jernih. Hijau ni sebab kami campur sekali dengan UV. UV ni untuk mudahkan customer kami bila ada kebocoran berlaku. Bila kita suluh dengan lampu, ada lampu kat atas tak, Mat? Okey, bila kita suluh dengan lampu UV, bila kita suluh dengan lampu UV, color dia jadi color hijau, nampak? Dia terus boleh nampak. So, itulah fungsi minyak UV. Kami terus masukkan. Setengah orang dia tak masukkan. So, kami masukkan untuk menyenangkan kerja kami nanti. Okey, so kita tengok nanti selepas kita masuk gas, kita akan. Okey, sekarang kami dalam proses untuk masuk gas. Okey, di sini kita boleh tengok valve abang ni okey tak okey. Kalau dia boleh masuk one shot, alhamdulillah valve abang okey, especially valve dia okey. Tapi kalau dia bagi minta bantuan kompresor juga, maksudnya valve abang ni kurang okey dan perlu ditukar. So kita minta doa-doa lah. Kalau valve dia okey, abang ni dapat jimat duit. Abang ni datang dari jauh tau, dari Kedah. Ni geng-geng MB Kedah ni. Okey. So kita boleh tengok Okey, boleh nampak secara live kita buat. Oh, sorry. MB Sanusi ya. Okey, alhamdulillah nampak gaya, one shot boleh masuk. Maksudnya valve abang ni alhamdulillah boleh diselamatkan lah. Okey. Flushing sudah siap, gas sudah masuk, minyak sudah masuk. Sekarang nak test. Kita test aircon dia. Kita tengok suhu dapat berapa. Okey. So sekarang kita test tengok. Okey, sekarang kita boleh tengok suhu kereta abang ni dia turun macam mana. Dia turun lompat. Bila turun lompat ni alhamdulillah lah.
maksudnya valve dia boleh, orang kata boleh menjadi hampir normal balik. Ha, tengok, ini salah satu cara kita tengok. Ha, sepatutnya kalau nak cantik lagi dia kena lompat 2. Ha, 2 atau 1 point something ke, ha, itu memang sangat cantik lah. Sekarang ni dia lompat juga, tapi lompat, ha, tengok, dia lompat dalam 0.6, 0.5, okey lah, tak ada masalah lah tu, pakai je lah untuk jimat. Okey, so kita tengok berapa suhu last boleh dapat. Okey, so Cherry Esta tadi, yang saya cakap tadi, owner datang dari Kedah, aircon dia tak sejuk. Last suhu dia dapat berapa? 16. So memang tak sejuk lah, pipe dia pun kering. So kita tengok, kami dah siap fasih, pertama tengok pressure dia. Okey, low pressure dia lebih kurang 130, high pressure dia lebih kurang 160 lah. 160. Okey, lebih kurang. Okey, so boleh tengok tak? Ha, macam saya cakap tadi, punca dia kita cakap kadang-kadang aircon kurang sejuk ni, dia punya minyak lebih pun boleh menyebabkan aircon kurang sejuk. So, tengok lepas kami flushi, kami sejuk, dia punya minyak dia, ha, minyak lebih ni, ha, ni, minyak dia lebih, minyak dia dalam 200, 200 lebih. Jadi bila minyak lebih pun boleh menyebabkan kompresor ni dia nak berfungsi pun tak boleh optimum. So dia tak boleh dapat sejuk. Jadi bila saya sedut, memang betul dia punya minyak lebih. So apa kita kena buat? Kita kena masuk minyak yang secukupnya. Okay, so jom tengok bukti. Pertama tadi bila abang ni datang, dia punya dapat 16, pipe ni kering, langsung tak basah seperti sekarang. Nampak tak? Ha, sekarang pipe dah basah. Jom tengok last ni berapa. 9.4. Okay, 9.4 ni untuk kereta normal yang tak tukar special valve, insyaAllah lah sejuk lah. Tapi kalau abang nak sejuk lagi, memang abang ni kena tukar special valve. Sebab sebelum ni semalam baru abang ni tukar kompresor dengan dryer sahaja. Lepas tu dia bawa rasa sejuk lah, tapi lepas tu rasa tak sejuk balik. Lepas tu dia datang kat kami, minta kami check apa punca. So bila kita check puncanya, saya macam yang saya cakap awal-awal tadi, sama ada minyak lebih ataupun expression valve dia tak cantik. Jadi kita buat kos yang mudah dulu, kos yang murah. Kita flushing dulu untuk tukar minyak, pastikan minyak cukup, gas cukup. Dan inilah hasil dia, 9.2. Last kali dapat 9.2. Ha, kalau masuk dalam kereta ni memang sejuk lah. Okay, nak tengok owner dia, nak tengok tak? Okay, so owner dia macam mana bang? Puas hati tak? Okay, so dapat lah, dapat tips hari ni. Okay, jangan lupa like, follow dan share video saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Fizy Halim.